Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Kembali lagi, ini aku datang lagi ke Jerudong Park ini guys. Jerudong Park, mau lihat sana wahana permainan. Sama yang sebelahnya itu kayaknya ada, kayak kalau di Indonesia itu kalau yang wahana permainan kayak Dufan gitu ya, sebelahnya itu kayak taman mini gitu ya. Oke, jadi ikuti terus keseruan kami. Oke, check it out. Waktunya sore hari, jam 6 sore. Aku berada di taman Jerudong Park ya. Di tamannya ini, bukan di playground, tapi di taman. Kalau playground kan itu aku sudah bikin, itu tempat bermain wahana gitu ya. Ini di taman. Nah. Jerudong Park Garden namanya. Oke, langsung saja kita masuk terus ke dalam. Ada apa saja ya guys di dalam? Oke, kayaknya ini ya kayak bangunan-bangunan identitas dari negara Brunei gitu ya guys. Oke, langsung saja terus masuk ke dalam guys. Tuh, bagus banget guys. Ini taman ini luas banget ya guys. Tuh. Taman ini luas banget. Ini namanya Jerudong Park Garden. Jadi di sebelah sana ada Jerudong Park playground dan wahana permainan. Ini ada Jerudong Park Garden. Ini yang di sini ini sebenarnya ini air mancur yang kayak berjalan gitu ya guys. Tuh. Tapi ini sekarang tidak aktif karena pengunjungnya tidak ramai. Thank you.
dinamakan menara kristal ya guys, karena ini kayak bentuknya kayak menara gitu, di dalamnya itu kayak gelas kristal gitu ya. Mungkin ini yang disebut dengan menara kristal, aku sendiri juga nggak tahu, tapi pernah dengar-dengar orang menyebut-nyebut tentang menara kristal di Jarum Dompagar, dan kemungkinan besar adalah ini. Jadi memang bagus banget sih, cuman kalau malam lampunya nyala gitu mungkin lebih bagus. Nah, taman ini sendiri sekarang sudah mulai sepi, jarang dikunjungi karena orang lebih memilih di Jarum Dompagar yang ada wahana permainannya di playground ya. Oke, jadi ini sampai di sini dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya di tempat yang berbeda dan suasana yang berbeda. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.